semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, My Me Time Channel with Mia Tindia. Di video kali ini saya akan memberikan review dan swatch tentang lipstick yang sukses bikin saya penasaran, yaitu Pudbasari Matte Lipstick. Emang sih udah banyak banget orang-orang yang bikin review dan swatch tentang lipstick ini, tapi ya berhubung I just wanna do my own version, so I decided to make this video. Pertama kali dengar kata Pudbasari, yang kebayang di kepala saya itu adalah lulur, karena selama ini yang saya tahu produk-produk Pudbasari itu umumnya adalah produk-produk lulur, dan baru sekarang saya dengar Pudbasari mengeluarkan lipstick version. Jadi saya cukup excited, pengen ngecobain gimana sih kualitasnya, gimana sih bagusnya lipstick Pudbasari ini. Mungkin karena banyak Indonesian beauty vlogger yang bikin review dan swatch tentang lipstick ini di YouTube, jadi lipstick ini populer banget di pasaran dan cukup susah untuk mendapatkannya karena di online shop itu mereka cepat banget sold out. Dan harganya pun bervariasi. Katanya sih di awal, pas pertama kali produksi, harganya itu sekitar 20 atau 25 ribu per biji. Sekarang udah jadi kayak 33 ribu. Ada yang jual 34, 36. Bahkan untuk shade-shade yang popular atau favorite, mereka jual sekitar 39 ribu per biji-nya. Untuk saya sendiri, ngedapetin 10 shade ini secara lengkap itu juga cukup susah. Saya harus beli di dua online shop yang berbeda. Di online shop yang pertama, mereka punya 8 shade, kecuali shade 81 sama 83. Dan mereka jual sekitar 33.000 per pieces. Jadi saya beli 8 shade ini semua. Kemudian di online shop yang kedua, kebetulan mereka punya nomor 81 dan 83, tapi mereka jual sekitar 39.000 per pieces. Saya nggak tahu kenapa beda banget, timpang banget harganya. Anyway, dua paket ini tuh udah datang dan saya sengaja belum buka, dan mereka semua masih ada di dalam bubble wrap karena saya emang pengen banget ngebuka ini bareng-bareng sama kalian semua. Jadi yuk kita buka sama-sama dan langsung swatch. Let's get started. Sepuluh udah lengkap, kita langsung aja ke swatchnya.
masuk ke review, dan untuk review saya pengen ngebahas pertama dari segi packaging. Menurut saya packaging lipstick Blush ini lumayan oke, karena mereka pakai kombinasi warna black sama gold. Kombinasi ini juga dipakai sama lipstick Tom Ford, dan menurut saya kombinasi ini tuh lumayan lumayan netral, so far aman, jadi membuat lipsticknya itu kelihatan gak murahan atau kelihatannya gak norak gitu. Jadi for packaging lipstick Blush ini lumayan oke. Yang kedua saya pengen ngebahas dari segi warna atau shade-shade yang ada di lipstick Blush ini. Terus terang kalau ada yang bilang warna-warnanya itu sukar ketebak, saya lumayan setuju. Karena setelah saya swatch tadi, ada beberapa warna yang menurut saya unik dan saya baru pertama kali lihat itu di lipstick Kurt Basar ini. Warna yang menurut saya unik adalah warna 81, 83, 86, 89, dan 90. Warna-warna yang saya sebutkan tadi itu menurut saya adalah warna-warna yang unik dan saya baru pertama kali lihat di lipstick Kurt Basar ini. Nah, sayangnya kelemahannya itu adalah warna-warnanya itu banyak yang mirip satu dengan yang lain. Nah, menurut saya warna-warna yang mirip itu adalah warna 81 mirip dengan warna 86 kemudian dengan 90. Tiga warna ini mirip satu dengan yang lain, jadi tadi pas saya swatch ke bibir, saya ngerasa kayaknya nggak terlalu jauh beda warnanya. Kemudian warna yang mirip adalah warna 84 dengan 85. Dua-duanya sama-sama merah dan sama-sama ke orange tone. Agak susah buat dibedain. Kemudian warna 82 dengan warna 87. Ini juga dua warna ini juga mirip dan miripnya itu karena mereka sama-sama ke arah deep purple dan pas di swatch ke bibir juga warnanya itu hampir sama. Nah, yang ketiga saya pengen ngebahas dari segi matte-nya. Setelah saya swatch tadi ada satu shade yang saya rasa agak kurang matte, itu adalah shade 87. Nomor 87 ini agak kurang matte dibandingkan shade-shade yang lain, agak lebih ke arah glossy-glossy, tapi kalau didiamkan beberapa lama dia matte juga, cuman matte-nya tetap kurang dibandingkan shade-shade yang lain. Nah, satu hal yang pengen saya tambahkan di sini adalah lipstick Blush ini menurut saya lumayan pigmented. Selain itu, setelah diaplikasikan ke bibir, menurut saya lumayan nggak bikin kering, jadi lipsticknya itu nggak pecah-pecah. Nah, ini sesuai dengan klaim yang dia tulis di sini bahwa inovasi terbaru dengan pelembab melembabkan bibir. Jadi, saya lumayan setuju karena sebenarnya bibir saya itu cenderung kering dan saya lumayan nggak cocok pakai lipstick yang matte karena biasanya itu bakal lipsticknya bakal pecah-pecah, tapi ini setelah diaplikasikan ke bibir ini nggak kelihatan pecah-pecah, kelihatannya rata dan bagus gitu hasilnya. Jadi menurut saya lumayan setuju dengan klaim yang dia tulis di packagingnya ini. Salah satu klaim yang lain adalah dia bilang bahwa tahan lama dan tidak mengkilap, karena saya nggak ada waktu buat coba beberapa jam, jadi coba saya tempelin aja di tangannya. Ini hasilnya. Tapi di bibir masih tetap ada. Kayaknya kalau dari segi ketahanan mungkin lumayan bagus, soalnya tadi udah dicoba di apa namanya, ditaruh di tangan, tapi di bibir tetap ada. Jadi mungkin emang lumayan tahan lama. Untuk shade yang paling favorit itu adalah shade 81 yang sekarang saya pakai, karena menurut saya warnanya itu bisa dipakai buat sehari-hari, dan juga warnanya itu unik dan nggak genjreng. Jadi saya suka. Nah, oke, segini aja dulu review dan swatch dari saya tentang lipstick Kurt Basari. Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan yang membantu. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya. So, I think I'll see you soon on my another videos. Bye-bye!